Hidup zaman COVID ni kan, memang semua orang susah, termasuklah aku. Ha. Tapi dalam susah-susah kita pun, perut makin kebeban. Ha, itu yang pelik tu. Patutnya, macam Amar ni, zaman COVID ni patutnya dia makin kering. Tak, perut makin boroi. Heran betul. Ha. Jadi, hari ni dekat Taiping ni, bukan sekadar orang makin membesar badan dia, tapi orang makin tak ada. Ha, itu yang pelik. Selalunya taman tasik dia yang penuh. Tapi hari ni, aku beli kira yang jari lah. Tak ramai. Ini pelik kan? Ini pelik. Satu benda yang ajaib waktu COVID ni. Orang patutnya kurus sebab tak ada duit. Tapi makin gemuk. Lepas tu orang semua hilang. Tak ada. Hari-hari tengok muka si bodoh dekat TV. Itu je. Lotih dengar. Jadi, kita tak nak cerita pasal COVID ni kan? Sebab ini isu yang kita panggil bukan isu sensitif. Ini isu bodoh sebenarnya. Eh? Engkau cucuk vaksin apa? Kau cucuk vaksin apa? Kita buat geng. Kau ingat ni apa? Geng bas sekolah. Tui. Naik. Geng Pfizer, geng Sinovac. Ui, macam-macam. Satu lagi mana ni, Ma? Kau tahu apa benda? Anti-vaksin dengan pro-vaksin ni. Eh, sukati dia lah nak cucuk ke anak. Kau pun masalah kau. Kan? Ha, ni nak marah ni, Ma. Kan? Jadi, kita bukan nak cerita pasal COVID, kan? Kita nak cerita pasal nasi ayam yang mana owner kedai dia belum lagi dapat second dose. Jadi, kita tak boleh nak dine-in. Faham? Ha, masalah tu. Okay? Jadi, hari ni, dekat Taman Tasik, kita nak makan nasi ayam Hainan Medan Simpang. Nasi ayam ni, geng. Bukan sebarangan nasi ayam. Kan? Ha, memang dalam hati aku ni, aku nak dine-in. Nak dine-in dalam kedai dia. Tapi malangnya owner baru satu dos. Ha, kalau dia dah dos, berdos-dos. Bukan setakat boleh dine-in, Ma. Ma, kau tak boleh bawa? Boleh bawa majlis kena kahwin dari situ, Ma. Dahsyat tu. Okey, jadi nasi ayam Hainan Medan Simpang ni dengan Taiping ni bersebelahan betul-betul dengan balai polis. Apa nama? Simpang. Orang kata memang sedap. Dan aku pun tak sure adakah ini kedai nasi ayam yang aku duduk beli dalam Foodpanda tu. Ataupun tu kedai adik dia ataupun kedai lain. Aku tak sure kedai mana tu. Tapi dekat Foodpanda memang ada, Ma. Nasi ayam Hainan. Yelah, bukan dia seorang nasi ayam Hainan kat Malaysia ni, betul tak? Betul, banyak. Dekat Bukit Bintang nasi ayam Hainan juga kan? Yang Najib Puri tak cucuk tu kan? Bukan tak cucuk, Ma. Tak scan. Yang kena saman kan? Si duk. Bodoh agak orang politik ni kadang-kadang, Ma. Dia duk bagi kita, masuk rumah, masuk ni, semua kena scan. Sampai ke dia, apa macam tak kan? Aduh, Naju. Okey, berapa ringgit kau beli, Ma, ni? RM6. RM6 untuk nasi ayam Hainan. Aku nasi ayam Hainan ni, Ma. Aku kurang sikit lah sebenarnya. Sebab apa, geng? Sebab ayam tu tak crispy. Dia ada satu lagi, Ma. Nasi ayam KTM. Tapi tu, Ma, nasi ayam dia. Ayam dia, Ma, kering. Macam ayam tu, engkau goreng. Lepas tu kejemur. Lepas tu kau goreng balik. Dia keras macam batu. Kering, tapi sedap. Pelik, Ma. Pelik, eh? Pelik. Okey? Jadi, guys. Ni lah. Jadi, inilah nasi ayam dia. Yang mana ayam dia ada sebelah tu. Dapat lah bagian dada, Ma. Memang tak sedap. Ambil bau sikit. Bau macam ni, Ma. Pak Long, oh. Pak Long? Pak Long steam, oh. Mana tu? Tak kena? Pak Long steam? Tak kena? Hari ni, saya mengucapkan. Tak kena? Siapa? La ilah Allah. Pak Long steam tak kena? Tak kena. Kau pergi mana selama ni, Ma? Duk rumah. Pak Long steam? Duk rumah. Aduh, ayah daf-daf. Kalau kita cerita pasal nasi ayam, Ma, aku dah pernah review macam-macam nasi ayam tu. Nasi ayam bonda, Ma, aku nak kena pergi makan. Aku dengar cerita kedai dia terbakar. Yeah. Oh, dah bikin baru sekarang. Orang kata makin ramai orang makan. Nasi ayam bonda tu, geng, kat desa pandan tu, korang kena try. Jadi, nasi ayam Hainan ni, orang kata memang sedap. Ha. Dia rasa keenakan nasi ayam ni, dia ada dekat nasi dia. Nasi dia, kan? Lepas tu, dia punya cili dia tu. Dengan sup dia. Sup biasa masin orang buat, Ma, kan? Bagi naik rasa. Tapi nasi tu paling penting, kan? Jadi, aku tak nak buang masa. Hari-hari aku duduk kat Taman Tasik ni, celah longkang mana aku duduk, kan? Dah tasik, buat tasik. Oh, tasik. Tasik kecil ni, Ma. Kita makan nasi ayam. Tak pernah dibuat orang, Ma. Biasanya ada kapet, Ma. Kapet mega. Kau bontang tu. Daripada parking lot tu sampai sini kau lontang. Ha, tak pun bubur ni, Ma. Tika apa nama?
Mengkuang. InsyaAllah nanti kita buat edisi camping-camping sini. Kita pasang kemah menunggu api sekali. Nasi dia tak ada bau, Ma. Sama juga macam Pak Long. Nampak macam indah tapi bila bau tak ada apa. Nasi dia. Ha, kita try nasi dulu. Bismillah. Aku try nasi dulu. Cuba kau rasa, Ma. Dia ada rasa kan? Tapi tak tahu nak rasa apa. Tak cukup bahan. Amar kata rasa tak cukup bahan. Amar kata okey. Jadi aku pun aku tak nak judge lebih awal lah. Kan? Kita kena ni, kita kena try kan. Kena campur. Ha. Kena campur sup. Nak tengok tak cara makan nasi ayam paling savage. Macam ni macam aku. Nampak. Ni game. Savage. Savage lah ni. Ha. Kan senang tu. Senang tu, Ma. Ha, nampak? Ha, dia berhenti sendiri. Tersumbat. Ha. Ha. Ha, cukup lah tu. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Aku cubalah makan nasi ayam Hainan. Orang kata memang sedap. Kalau akan datang Taiping, kau nak try. Bismillah. Masam. Cili masam. Tapi ada sesuatu mah dengan nasi dia. Nasi dia seketul-seketul lah. Apa yang sedap macam ayam ni? Aku tengah cari tak jumpa lagi. Nasi ayam dia ni, geng. Aku tak tahu nak kata sedap ke tak, Ma. Sedap lah. Tapi, sedap. Biasa. Sedap. Aku tak nafikan sedap sebab boleh makan. Tapi kalau kita nak cari kelainan ataupun keunikan dia, dia tak ada lah. Pada aku tak ada lah. Kan? Aku nak try. Makan je. Apa dong kata sedap? Sebab tak ada yang lain kat situ. Tak tahu lah. Dia macam Amar cakap tak cukup bahan. Ya, aku rasa macam tak cukup bahan. Cili dia masam. Kicap dia masin. Sup dia. Sup dia rasa bawang. Well guys, kalau tanya aku nasi ayam Hainan ni, pada aku lah, aku tak kata dia tak sedap. Biasa. Pada aku dia biasa lah. Nasi dia seketul-seketul, mungkin tak kena dengan lidah aku. Tak kena dengan lidah aku, Ma. Ha, tak kena. Sebab, kau ingat aku pian ke nak ajar lidah Hanat? Kan? Tapi mungkin untuk setengah orang kena dengan selera dia. Tapi kalau kau tanya aku, pada aku biasalah. Tapi bila kau suap nasi dalam mulut dia, ada rasa lain sikit. Satu feeling bila makan nasi ayam, kau dapat rasa dia ketul-ketul nasi dia. Macam mana cakap, Amar? Aku susah nak explain lah. Makan sendiri aku tahu lah. Jadi pada aku nasi ayam dia biasa je. Tak ada satu rasa yang boleh bagi aku rasa macam wow, ini satu nasi ayam yang lain daripada lain, yang unik. Macam contoh kan, nasi ayam apa nama? Bonda kan. Tapi yang pelik mah, macam aku cakap tadi dengan korang, kalau tak tahu kau pernah makan ke tak, nasi ayam KTM. Nasi ayam KTM tu kan kadang-kadang rasa macam lipas tau. Tapi sedap. Ayam mah kerang macam batu. Tapi sedap.
Aku tak tahu lah apa benda kena dengan lidah Dan ni. Tapi untuk nasi ayam mainan ni pada aku biasa so-so je lah. Kan? Kita akan cuba nasi ayam KTM. Aku nak bagi Amar makan nasi ayam KTM tu. Pada aku sedap. Pada aku lah. Pada Amar aku tak tahu lah. Dengan berbekalkan RM 6. Kan? Ada orang mati kena tembak pergi jalan tu kan? Sial dia. Ha? Jadi berbekalkan RM 6 kau dapat sebungkus nasi ayam Hainan ni. Ada ayam seketul, sepaket saus cili dengan sepaket kicap dengan selongkok nasi berbekalkan dengan sepaket kuah ataupun sup kosong kata Amar. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Tapi kalau kau tanya aku, yalah. Biasa je. Ya.